Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. Oke, di video kali ini gue pengen coba share ke kalian semua nih. Mungkin buat kalian seorang gitaris yang memerlukan satu gadget yang simple dan bisa dibawa kemana-mana untuk jamming ataupun untuk latihan kayak praktis semacam itu. Kayaknya nih satu gadget ini sangat worth it untuk digunakan. Ya, ini adalah Guitar Plug Headphone Ampli. Jadi ini bisa disebut adalah amplifier mini, amplifier fleksibel. Nah, kalau biasanya kan main gitar itu butuh satu speaker atau ampli yang cukup besar dan harganya juga cukup mahal. Kalian kalau nggak punya uang bisa menggunakan ini. Ini bisa menggunakan Guitar Plug semacam ini nih. Harganya juga cukup murah, itu sekitar 120.000 sampai 150.000 dan fleksibel pastinya. Ini fleksibel banget, bisa kalian bawa kemana-mana untuk jamming. Bahkan kalian bisa bawa gitar listrik kalian untuk perform di satu tempat atau ngamen dengan menggunakan speaker yang tidak terlalu mahal, speaker kecil ya. Dan dengan headphone amplifier ini, ya ini bakalan worth it banget. Oke, kita langsung aja buka nih si ampli mini ini. Jadi buat kalian seorang gitaris ya pasti perlulah untuk sekedar hanya latihan atau kalian juga pengen ngamen dan lain-lain di tempat terbuka dengan speaker yang tidak terlalu mahal, kalian bisa menggunakan tambahan berupa ampli portable seperti ini. Oke, kita buka ini, kita kepinggirkan terlebih dahulu. Oke, yang kalian dapat tuh satu ampli mini, kemudian dua baterai. Dan ini apa nih? Kayak gitar plug owner manualnya gitu ya, nanti bisa kalian baca di sini nih. Ini dari Nux ya. Nux sekarang sudah cukup marak membuat instrumen-instrumen music seperti ada drum elektrik yang harganya cukup murah dan kualitasnya juga cukup bagus. Itu dari brand Nux ya. Di belakangnya juga seperti ini bisa pakai headphone. Oke, kita kepinggirkan ininya. Baterai ya, kita kepinggirkan baterainya ya, nanti kita pakai baterai yang gue punya di sini yang udah gue charge. Oke, kita langsung ke amplinya nih. Di sini untuk material sendiri dari bahan plastik dan cukup solid, ada glossy-glossinya seperti itu. Di sini tulisan Guitar Plug Headphone Ampli dengan tipe Nux NUX GP1. Di sini ada powernya nih, nanti setelah kita masukkan baterai di sini ada powernya yang bisa diaktifkan. Kemudian di bagian belakang ada inputan untuk baterai triple AA 2 buah. Jadi ini memang wattnya tidak terlalu besar karena menggunakan 2 baterai AA ya. Kemudian untuk interface-nya sendiri, dia ada satu untuk jack 3,5 mm AUX. Jadi dimana kalau misalkan kalian pengen dapetin backsound, backtracking-nya saat sedang jamming, kalian bisa input ke sini lewat smartphone yang kalian punya. Jadi kalau misalkan pengen jamming nih, kemudian backing track-nya kalian bisa ngambil dari YouTube dengan ya genre yang kalian inginkan. Nanti gue bakalan coba untuk mengaplikasikannya ya, dan dengan menggunakan gitar yang gue punya. Kemudian di sini ada gain. Gain di sini semacam kalau di onin, jadi diputar ke kanan, dia kan bakalan pull tuh. Nah, suaranya jadi lebih ada distorsinya. Kemudian tune juga sama, jadi ada distorsinya dan ini level volumenya. Nah, sayangnya nih kalau misalkan clean memang agak sedikit susah ya kalau viewer clean. Jadi tetap meskipun gainnya kecil, itu distorsinya tetap kedengar. Nanti gue bakalan coba untuk liatin ya, dengerin hasil suaranya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada untuk headphone. Nah, headphone itu macam-macam. Kalian bisa input ke headphone yang kalian punya atau headset yang kalian punya, atau kalian bisa menggunakan speaker semacam ini. Nah, nanti gue bakalan coba untuk aplikasiin ini dengan menggunakan gitar listrik yang gue punya plus di input dengan outputnya, maksudnya di output dengan menggunakan speaker ini. Ini speaker yang cukup murah, harganya sekitar 70 ribuan. Gue juga udah review untuk speaker ini. Dan tadi gue cepet coba, hasilnya cukup lumayan ya, hasil suaranya. Oke, dan ini punya jack 3,5 mm yang nantinya bisa diinput ke bagian phone ini nih. Oke. Dan pastinya ini jack TRS 6,5 mm yang nanti diinput ke lubang jack di gitar yang gue punya, yang nanti gue bakal aplikasiin. Oke, hasil suaranya seperti apa? Gue bakalan perlihatin ke kalian dengan menggunakan gitar yang gue punya, kemudian menggunakan speaker ini. Dan hasil suaranya, so
Let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menginputnya nih di sebelah mana ya? Sebelah sini kali. Sebelah sini bisa lu lihat nih, ini pluginnya, si plug gitar plugnya langsung masuk ke gitar yang gue punya nih. Nah, kemudian terhubung ke speaker mini dengan power power bank dan langsung ke gitar. Ini mati mulu cuy. Bentar ya. Oke. Dan hasilnya cukup ada distorsinya, cukup enak, cukup ada tenaganya, meskipun powernya juga tidak terlalu besar. Ini ke handphone sebagai auxnya. Hasilnya ke kalian bahwa ini suaranya cukup jernih dan cukup enak untuk dipakai buat jamming. Jadi kalau kalian nggak mau pakai headphone juga atau speaker juga, kalian bisa menggunakan headphone yang kalian punya dan bisa jamming sendiri ya. Dan ini praktis banget, kemudian simple banget, dan bisa kalian pakai di mana-mana untuk satu gadget Nux ini tuh ya. This is really simple. Dan kalian seorang gitaris yang suka jamming, yang suka praktis di rumah tanpa harus berisik, kalian bisa menggunakan Nux semacam ini sebagai solusi. Dan hasilnya cukup lumayan jernih. Gitarnya pals cuy. Oke, dan itu adalah hasil suara dari gitar plug ini setelah gue coba untuk input ke gitar listrik jadul yang gue punya, serta outputnya menggunakan speaker murah nih yang gue pernah review. Dan mohon maaf kalau misalkan suara gitar, petikan gitarnya tidak enak atau agak-agak pales, karena gue memang sudah hampir beberapa tahun ini tidak memainkan gitar atau tidak praktis gitar. Yang paling penting adalah hasil suaranya seperti itu, tidak feedback, distorsinya juga cukup lumayan. Itu gua nggak pakai secara keseluruhan, tapi tidak feedback untuk hasil distorsinya. Kemudian untuk auxnya juga berfungsi dengan sangat-sangat baik ya ketika gua pakai nih dengan menggunakan Nux JP1 ini. So menurut gua ini recommended banget buat kalian seorang
gitaris yang ingin jamming-jamming sendirian di kamar, atau ingin latihan, atau ingin meluaskan ilmu kalian dalam bermain gitar tanpa harus berisik, membuat sekitar bising dengan menggunakan ampli besar, kalian cukup menggunakan gitar plug headphone ampli seperti ini. Ini adalah Nux GV dan menurut gue cukup recommended. Oke, dan sekian review dari gue tentang satu benda mungil ini yang cukup fleksibel dan cukup bermanfaat. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka di dislike saja. Dan sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peace. Mungil tapi powerful. Ya. Yeah.